Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Teman-teman, di depan saya sudah ada mobil bekas Toyota Yaris tipe E Matic tahun 2012, warna medium silver atau silver ya. Ini platnya Z Jawa Barat, pajaknya bulan 10, kalengnya 2022. Tapi nanti teman-teman taunya pajaknya sudah baru ya. Ini Matic teman-teman ya. Banyak yang cari ya karena dibawa untuk di gang-gang sempit. Nah, teman-teman yang punya aktivitas padat terutama di perkotaan ya, apalagi tinggal di perumahan, jalannya sempit-sempit, gangnya sempit-sempit, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi kalian buat cari city car ya. Harganya juga sudah tidak semlet seperti dulu ya, insyaallah. Oke teman-teman, ini dari kanan teman-teman ya. Ini sudah ada beberapa yang dimodifikasi, terutama di velg ya. Dia hanya main velg ring 17 teman-teman. Kelihatannya kece ya. Jadi kita cek satu persatu teman-teman. Untuk bannya ya, dia pakai ukuran 205/45 ring 17. Ini velgnya dari Fosen ya. Bagus. Kondisi masih oke. Ada sein di fender depan ya. Dia sudah VVT-i. Spionnya sudah ada lampu sein ya di sini. Terus kaca film, talang air juga sudah ada. Terus antena ada di belakang ya teman-teman ya. Antena yang masih modelnya seperti ini. Ya. Handle pintunya yang model tarik begini ya. Ini yang tipe E, jadi belum ada smart entry. Kalau yang tipe TRD atau tipe S, biasanya dia sudah ada smart entry-nya. Tapi tidak masalah teman-teman. Dia sudah ada body kit juga ya, side curtain untuk yang tipe E. Oke, terus ini ban kanan belakang juga masih lumayan ya, velgnya juga masih bagus. Kita sambil lihat interiornya sekalian ya teman-teman ya. Interior kalau di door trim ini masih original ya. Power window, ada cup holder, speaker ya. Ini masih bahan semi fabric. Joknya sudah di cover jok ya. Perpaduan antara warna hitam dengan silver ya. Terus karpet dasar juga sudah, karpet orinya juga masih ada. Oke, ini dia untuk layout di baris kedua ya teman-teman di Toyota Yaris. Oke, kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Ya, ini dia di bagian belakang. Jadi ini facelift yang terakhir ya teman-teman. Kenapa? Bedanya itu di lampu belakang dia yang nanti dia sudah LED dan memutar begini ya. Nanti kalau nyala rem atau di nyalakan lampunya kayak gitu. Jadi dia sudah yang facelift, kemudian dia juga ada reflektor belakang ya. Kemudian ada body kit belakang juga di situ. Sensor parkir, kemudian wiper belakang sama rear defogger ya, pemanas kaca belakang, spoiler dengan lampu ya. Terus ini bukanya begini ya, teman-teman ya. Ya, ini bukanya begini. Ya. Ini hidrolisnya juga masih menyangga dengan baik. Kemudian di sini ada ini cara bukanya ya. Cara bukanya ini dibuka dulu, ini unlock dulu, baru diangkat. Ya. Ini kunci. Ya. Ada ban serep, kunci-kunci dan segitiga pengaman masih ada ya. Dan velgnya juga sama dengan tempat yang lain. Untuk bisa dilipat joknya ya ke depan seperti ini. Ini melipat jok Yarisnya ya, dari sini ya lipatnya. Oke, ini dia untuk tampilan belakang. Untuk lampu stop lamp juga masih oke, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak, masih oke semua. Ya, kita lanjut ke sisi bagian sebelah kiri mobil teman-teman. Ini dia untuk layout dari sebelah kiri mobil. Kaca film, talang air juga sudah. Kemudian untuk velg atau ban kiri belakang masih oke, lumayan, masih lumayan tebel ya. Velgnya juga masih bagus. Untuk di door trim juga masih original ya. Oke, ada cup holder, speaker juga. Kemudian ini untuk di door trim sebelah kiri depan juga masih original, ada speaker, ada cup holder ya.
Ini dia untuk tampilan layout dari depan Toyota Yaris 2012 Matic ya. Saya senangnya Yaris apa? Banyak tempat penyimpanan ya teman-teman ya. Ini cup holder, ini tempat penyimpanan ya kan. Ini juga tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanan, ada cup holder, ada tempat penyimpanan di situ ya. Ya, di sini juga ada, di sini juga ada ya. Jadi banyak banget itu di dashboard juga ada ya, di depan setir juga ada. Kalau dia untuk sun visor dia sudah ada kacanya ya. Ada lampu baca dua di situ. Dan ada lampu juga kabin di situ ya. Ya. Ini tuas transmisinya ya, masih model yang G tipe ya. Terus ini ada tombol aux ya, untuk menghubungkan audio ya teman-teman. Audionya, head unitnya ini sudah gantian ya teman-teman, sudah touch screen. Speedometernya ada di tengah. Ya, ini dia untuk tampilan interior depan. Ya, spion, ada lampu sen, ya, emblem VVT-i, ada lampu sen Defender. Kemudian ban kiri depan, ini kondisinya ya. Seperti ini velgnya. Kalau untuk yang depan dia sudah cakram, yang belakang dia masih tromol, tapi dia sudah pakai rem ABS ya teman-teman ya. ABS, EBD, dan brake assist. Jadi dia teknologinya lengkap untuk di tipe keamanan. Ini dia untuk tampilan dari depan Toyota Yaris 2012 Matic. Dia sudah ada fog lamp ya, sudah ada fog lamp. Untuk headlampnya juga masih oke, dia masih halogen, halogen biasa. Ini mikanya masih oke. Ini juga, ya, ada emblem Toyota. Terus tempat plat nomor juga sudah divariasi ya, bagus. Ya, oke teman-teman, saya lanjut ke bagian interior DC driver. Ini kuncinya teman-teman, kuncinya seperti ini ya, immobilizer. Saya mau start on. Kita lihat ini untuk door trim di sisi driver ya, ini masih original, ada power window semua pintu, autonya ya di sisi driver. Ini untuk central lock, ini window lock, kemudian ini untuk menyalakan fog lamp depan, ini untuk electric mirror. Steernya masih oke, original, palang tiga ya, dia sudah airbag, bisa diatur tilt steeringnya ya, naik turun steeringnya. Ini untuk pijakan rem dan gasnya ya, dia hanya transmisi otomatis. Jadi nah ini teman-teman juga ada tempat penyimpanan ya, di sini juga ada tempat penyimpanan, jadi keren banget nih, banyak banget tempat penyimpanan di Yaris Pak Pau ini ya. Tuh. Dan joknya sudah bisa dinaik turun ya teman-teman ya, nih tuh. Oke, saya mau start on ya, kita lihat kilometernya berapa, sama ini untuk buka kap mesin ya, ini untuk buka bensin. Oke. Kilometer terteranya 120.000 jalan ya teman-teman ya, 120.000 jalan. Oke, saya mau nyalakan AC nyala ya, AC nyala, dingin tadi sudah saya coba ya, ini lampu juga nyala, pakai LED. Power window teman-teman, power window kanan driver nyala, kiri depan juga jalan, belakang kiri jalan, belakang kanan juga jalan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut buka kap mesin. Ya, ini dia mesinnya, 1500 cc 1NZ ya, sama dengan mesinnya Toyota Vios. Ya, untuk di kap mesin lipatannya masih oke semua ya teman-teman ya. Ini saya nyalakan AC ya. Nutupnya teman-teman lepas saja, satu kilan ya, lepas ya. Gitu teman-teman untuk vlog kali ini, Toyota Yaris tipe E-Matic 2012. Kita ada di Kota Purwokerto. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang lagi mimpi beli mobil bekas, lagi nabung, semoga tabungannya segera terkumpul, bisa beli mobil cash. Amin. Sekian, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.